Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Oke Kang Bro, di sini saya akan membagikan sedikit trik untuk membuka magnet motor motor sport seperti GL, CB, ya kan, Versa, terus motor CB 150. Pokoknya yang motor-motor sport biasanya atau motor-motor lainnya juga bisa menggunakan tracker Jupiter Kang Bro. Seperti ini ya, ini tracker Jupiter Mio, bisa semua ya, Beat bisa menggunakan tracker ini. Nah, ini tracker serbaguna ya. Ini kita bisa menggunakan tracker ini untuk membuka magnet yang seperti ini Kang Bro ya. Caranya pertama kita longgarin dulu bautnya ini Kang Bro, bisa metode pengganjalan di bagian sini ya. Jangan kita ganjal di sini seperti ini, terus kita putar. Ini sudah longgar ya tadi, terus kita putar menggunakan kunci seperti ini ya. Apabila sudah longgar, biarkan longgar seperti ini, terus kita buka baut seperti ini. Tergantung Kang Bro mau menggunakan dua baut apa tiga baut seperti itu ya. Jadi kalau dua baut, ini kan trackernya seperti ini ya Kang Bro. Kang Bro bisa lepas baut yang di bagian sini dengan sini kalau mau menggunakan dua baut. Jadi bautnya nanti ditaruh sini dengan di sini. Apabila menggunakan tiga baut, jadi Kang Bro membuka ke tiga sisi, sini, sebelah sini, terus sebelah sini ya. Oke, jadi kita menggunakan sebelah sini ke tiga sisi. Bisa juga menggunakan dua baut juga bisa, cuman lebih aman tiga biar tidak terjadi oleng ke samping. Oke, pertama kita harus melepas ketiga baut ini ya Kang Bro. Caranya gimana? Ini menggunakan kunci L bintang ya Kang Bro. Jadi L bintang ini kalau kita buka seperti ini kan dia akan ikut mutar. Jadi nanti kita menggunakan pengganjalan di sebelah sini. L bintang seperti ini ya Kang Bro. Ini L bintangnya. Nanti kita pasang di sini, terus kita lepas ya. Untuk mutar kayak gini kan susah karena baut ini biasanya dipasangnya itu masih menggunakan lem Kang Bro. Jadi agak susah. Jadi kita harus menggunakan pengganjalan di sini. Oke, sekarang saya akan coba ganjal di sini ya. Kita ganjal seperti ini. Terus kita putar ini. Nah, apabila susah muternya, ini kan kalau kita pasang gini kan enggak sampai kuncinya. Kan kayak gini ya. Ya, seperti ini. Ya. Kita bisa menggunakan kunci T ataupun kunci ring. Ya, misalkan menggunakan kunci T kayak gini. Kita harus tahan bautnya biar enggak jatuh ini ya. Ini saya menggunakan kunci T ya Kang Bro. Ya, ini jatuh bautnya. Ya, seperti ini ya. Oke, apabila sudah seperti ini kita putar aja Kang Bro. Ya. Kita putar kunci L-nya ini ya. Nah, ini kan sudah longgar ya. Seperti itu, kita putar ke tiga sisi. Kalau kita mau menggunakan tiga baut, ya, kita putar ke tiga baut, tiga sisi, seperti yang ada pada magnetnya ini. Jadi tiga sisi, ini sudah saya longgar. Saya akan buka ke tiga baut, ketiga bautnya ya. Jadi baut ini sama ini. Jadi saya akan tiga baut ini saya lepas. Oke, saya akan lepas dulu. Saya skip aja karena itu sudah tahu tadi triknya ya, cara bukanya seperti itu. Oke Kang Bro, ini ketiga bautnya sudah longgar. Oke Kang Bro, ini kita siapkan baut 10 yang seperti ini ya. Kasih ring, terus kita masukkan ke sini ya. Sebenarnya kalau tracker Jupiter itu kan
Bautnya ini kok biasanya menggunakan kunci 12, tapi ini karena di sini kan beratnya 10, jadi kita menggunakan 10. Metode ini ya Kang Bro, ini tidak akan terjadi apabila Kang Bro mempunyai trackernya, punya motor itu sendiri, misalkan punya GL ya, ataupun punya Mega Pro ya. Kalau Kang Bro punya trackernya, itu Kang Bro nggak akan menggunakan metode seperti ini. Tapi kalau Kang Bro tidak punya trackernya, Kang Bro bisa menggunakan metode menggunakan tracker Jupiter seperti ini. Ini sudah sering saya terapkan di motor-motor terbaru sekarang, itu kan ukuran trackernya kan beda-beda ya, tidak selalu sama. Ini cuma untuk memberi, saya punya pengalaman seperti ini waktu dulu tracker saya masih amatiran, saya belum punya tracker lengkap, saya menggunakan metode seperti ini untuk mengakali supaya magnet itu bisa terbuka. Oke, sekarang saya pasang ke 3 sisi bautnya ya. Nanti kita akan akar siapa ini banyak. Oke Kang Bro, ini ketiga bautnya sudah kita pasang. Seperti biasanya kita buka menggunakan kunci Inggris dengan kunci 22. Kang Bro bisa menggunakan metode terserah Kang Bro, cara biasanya membuka gimana, apakah dikasih as di sini terus dipukul atau langsung ini yang dipukul ke dalam, itu terserah Kang Bro. Tapi kalau saya biasanya menggunakan metode yang seperti ini. Oke Kang Bro, dan ingat ya, di dalam tadi masih ada murnya ya, tidak saya lepas bautnya tadi, baut yang kesana itu tidak saya lepas. Ini untuk menopang drat ini ya, supaya masuk. Nanti yang penting sudah tek lepas, kita longgarin lagi. Kayak gitu ya caranya. Oke Kang Bro ya, ini sudah lepas ini. Cuman kan tadi karena ada bautnya, jadi tidak langsung ambrol ya, karena bautnya tadi masih ada. Karena bilangnya guruku dulu kalau mau buka magnet ya, bautnya jangan dilepas langsung los, karena yang ditakutnya itu, ditakutin itu dratnya itu bisa melintir. Jadi kita cukup longgarin aja bautnya, nanti yang penting magnetnya sudah lepas pada posisinya, langsung kita lepas aja kayak gitu. Ini jadi magnet tidak langsung jatuh ke bawah ya Kang Bro, dia tertahan. Tapi kalau Kang Bro mau menggunakan, langsung lepas murnya juga nggak apa-apa. Ya kayak gini. Ya masih pada posisinya magnet. Jadi kita cuma longgarin ini kan, tidak mau keluar. Yang penting sudah lepas tek kayak gitu. Tinggal longgarin seperti ini. Ya, terus kita lepas ini. Oke, nanti kalau sudah seperti ini, Kang Bro bisa pasang kembali bautnya ini, bisa pasang di bawah ataupun di atas seperti tadi, metode penggandaan juga bisa. Oke, mungkin segitu dulu ya video yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, cara melepas magnet motor-motor yang tidak magnetnya tidak bisa kita lepas, tidak punya trackernya, kita bisa menggunakan tracker Jupiter. Oke, mungkin segitu dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Semoga Kang Bro semua tetap dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari segala virus, segala penyakit marabaya, dan dimudahkan segala rezekinya. Bila ada salah-salah dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.